sempre. Best momen aku selama KKN adalah waktu kemarin jatuh di sawah. Dan itu kenapa best momen, karena aku sebenarnya nyusahin banyak orang gitu di situ, karena Aci sama Dika itu benar-benar sampai ngebenerin sawah orang yang udah aku hancurin. So big thanks to mereka. Sebenarnya kayak banyak, jadi kayak menurut gue lebih enjoy momen kayak our daily basis, setiap harinya yang kita masak, ngobrol, bercanda. Kemarin gue itu momen-momen yang masih gue nggak bisa ngasih di exact moment. Pas salah satu teman kita ada accident kecil, terus tuh
semuanya tuh kelihatan caring, khawatir, terus mau ngebantu. Di situ gue ngelihat temen-temen KKN gue tuh saling care. Adalah pas kita ke Lembah Tengkorak, karena itu destinasi kita yang paling jauh, terus juga view-nya tuh bagus banget. Pas kita deep talk malam-malam, dan itu jadi bikin aku kenal sama semua teman-teman KKN aku. Best momennya bisa sharing sama teman-teman semua di dalam kelompok ini. Fun, gue gak nyangka itu tuh benar-benar unexpectable, karena gue mikir kayak gue gak akan bisa bersosialisasi sama orang-orang baru yang mana cuma 6 orang ini, tapi kayak kita kan hampir semuanya orang Lemparan, ternyata bisa. Jadi kayak ya itu menurut gue kesan-pesannya benar-benar kayak gak sesuai ekspektasi, tapi ternyata blessing banget. Ini jauh beyond my expectation, menurut gue, dari dengan kumpulan orang-orangnya, dari aktivitas yang kita lakukan, ini kayak I do really love the love-hate relationship yang kita punya. Seru, gue gak mau pisah sama teman-teman gue. Gak gitu juga sih, cuma maksudnya kayak gue belajar banyak di KKN ini. Aku bersyukur banget karena ternyata hal yang aku khawatirin dari awal ternyata gak terjadi di KKN ini gitu. Sebenernya banyak banget, tapi nih yang paling berkesan itu adalah masak. Karena sebenarnya aku tuh cuman bisa masak basic doang, tapi di sini karena ada Aca, Maira, Runa, aku jadi bisa kayak masak hal-hal yang belum pernah aku bikin sebelumnya gitu, which is good. Bertahu di sini seru banget, bisa jadi tempat belajar satu sama lain. Aku bisa tahu kehidupan semua orang di sini. Soalnya kita juga semuanya emang udah bisa sharing tentang kehidupannya masing-masing, dan di sini tuh kita bisa memperbaiki diri, kita bisa lebih bersyukur dengan membandingkan dengan background-backgroundnya masing-masing. Terus aku ngerasa lebih sopan sih di sini kalau buat orang-orang warga di Desa Genteng ya. Pokoknya lebih menghargai aja ke orang tua gitu sih.